Halo semuanya, Sylvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengirimkan pesan siaran atau broadcast di WhatsApp terbaru 2024. Nah, dengan cara ini kita bisa mengirimkan chat ke beberapa kontak di WhatsApp sekaligus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita menuju ke WhatsApp-nya. Terus tap di bagian tanda titik 3 di kanan atas. Pilih siaran baru. Nah, di sini kita tinggal pilih kontaknya. Kalian bisa pilih beberapa kontak sekaligus banyak ya teman-teman. Kita pilih misalkan yang ini. Yang ini. Kita coba ke dua kontak ini ya. Checklist. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan aja pesannya. Misalkan pengumuman ini ya teman-teman. Kirim. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Sekarang pesannya udah terkirim ke dua kontak ya teman-teman. Jadi nggak usah diketik secara manual satu per satu ke setiap kontak. Tapi kita bisa mengirim chat sekaligus banyak ke beberapa kontak di WhatsApp. Biasanya dipakai untuk mengirimkan pengumuman misalnya ya. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, gimana caranya mengirimkan pesan siaran atau broadcast di WhatsApp terbaru 2024. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.